Kami bagikan timas bahwa ada penemuan mayat di jalan lapas, sehingga kami bersama anggota berangkat ke TKP. Selanjutnya setelah sampai di TKP, saya langsung pasangi polis lain. Pas ditemukan mayatnya di dalam rumah dalam keadaan terduduk dan sandar di dinding. Itu yang temukan siapa nih pertama kali? Itu yang temukan orang tua korban sendiri. Kalau kondisi jenazah itu sudah membusuk atau bagaimana, Pak? Kondisi jenazah dalam keadaan terkelupas dan membusuk. Itu diperkirakan kira-kira sudah berapa hari meninggal? Berapa hari? Oh, diperkirakan menurut saksi sudah 2 hari. 2 hari. Tapi memang orang tuanya baru datang ke rumah ini atau yang bersangkutan ini sendiri tinggal? Yang bersangkutan sendiri, yang korban tinggal dengan sendirinya. Ini bekerja, korban ini bekerja sebagai apa sehari-harinya? Korban bekerja sebagai PNS. Dan memang sudah 2 hari tidak masuk kantor. Indikasi berarti karena sakit? Menurut keterangan saksi dari anak yang bersangkutan bahwa ada penyakit bawaan, tekanan, asam urat dan gulanya. Selasa jam 9 jalan di kantor. Berapa itu hari itu? Iya, rapat. Nah, di bawah jalan kote kita makan nih sama Niar. Ada keluhannya itu ada di tangan. Kurang mana jalan tol kerek, mekanisme. Kalau lagi tadi, pakai bahasa Indonesia. Waktu di rapat itu ada keluhan dia, Pak. Tidak ada dia, tidak ikut rapat, bukan? Dia tidak ikut rapat. Dia cepat pulang. Dia cepat pulang. Iya dari lokasi. Iya. Singgah di kantor sebentar. Keluar jalan kote. Nah itu hari ada keluhan sedikit. Kalau ini makan, saya pulang sedikit ada keluhan begitu. Dia makan satu gigi. Makan satu gigi. Setelah itu tidak pernah lagi ada komunikasi atau ketemu sama korbannya? Tidak ada. Tapi sempat kabarnya tadi siang saya tanya siapa di lokasi Gotong Royong. Tuh, dia bilang kemarin ada pengaris. Tapi sebentar, Ji. Kemarin? Sudah kemarin itu saya bilang Pak Benyamin apakah dia tunggunya cerita maksudnya Pak Benyamin ya, kan sudah 2 hari kita juga tunggu ini yang lebih parah karena Pak Benyamin betul betul kan iya karena dia tapi karena